Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Mahathir perlu jawab sumber kekayaan keluarganya. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir masih belum menjawab persoalan yang ditimbulkan berkaitan sumber kekayaan keluarga beliau dan anak-anaknya. Menurut satu laporan, kekayaan Mahathir dan keluarga dianggarkan mencecah US$60 bilion bersamaan dengan RM250 bilion. Mahathir berang apabila ada laporan di media sosial mengaitkan beliau dengan cubaan menyogok Duli Yang Maha Mulia Agong dengan jumlah yang agak lumayan untuk membolehkan pertukaran kerajaan dilakukan sebelum hujung Januari 2024. Semua ini dipercayai ada kaitan dengan dakwaan seorang blogger yang dikaitkan dengan Mahathir. Dakwaan blogger tersebut, Mahathir pernah menyebut pada 18 Disember 2023, kerajaan akan bertukar. Namun demikian, sehingga heboh cerita langkah Dubai, tiada sebarang pertukaran kerajaan berlaku. Ada juga spekulasi berlegar mengaitkan tindakan SPRM terhadap Daim Zainuddin telah menggelisahkan Mahathir. Semua orang tahu hubungan baik antara Mahathir Daim bagaikan isi dengan kuku. Malah Daim juga telah dilantik oleh Mahathir sebagai Ketua Council of Elders pada 2018 sebaik membentuk kerajaan selepas PRU14. Daim yang merupakan bekas Menteri Kewangan itu dipercayai mempunyai rangkaian bank di luar negara terutama di benua Afrika. Desas-desus politik juga mengaitkan sebarang siasatan atau tindakan terhadap Daim akan menyebabkan Mahathir turut diheret ke mahkamah. Sejauh mana kebenaran desas-desus ini tidak dapat dipastikan. Kini persoalannya, beranikah Mahathir mengambil tindakan undang-undang terhadap laporan yang membongkar kekayaan serta menyoal mengenai penglibatan Mahathir dalam mengkayakan anak-anaknya menerusi pengaruh sebagai Perdana Menteri keempat. Mahathir perlu membuktikan dakwaan tersebut adalah tidak benar sebelum beliau mencabar pihak lain membuktikan dakwaan sogokan yang dikaitkan dengan beliau. Mahathir juga secara sinis meminta agar SPRM menyiasat ke semua individu yang bergelar Tun dalam Malaysia. Bagaimanapun beliau terlupa ada individu yang menerima gelaran tersebut telah disyorkan sendiri oleh Mahathir. Adakah SPRM akan melakukan siasatan seperti diminta Mahathir? Seeloknya Mahathir tenang dan jawab sahaja dakwaan potol tersebut.